Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Azrul Anwar bin Azman ataupun lebih dikenali sebagai J Hunter. Hello, nama saya Sir Cloud. Assalamualaikum dan hai, nama saya Imran Syarif bin Ibrahim Sukri ataupun juga dikenali sebagai Abe Gaming. Kenapa e-sukan ni menjadi semakin popular pada zaman kini? Satunya sebab aspek fizikal tu lah. Jadi e-sukan ni terbuka kepada semua dan juga satu lagi ialah zaman sekarang ni semua orang dah ada telefon bimbit, dah ada smartphone kan, dah ada telefon pintar untuk mereka gunakan dan isukan ni terbuka kepada semua dan daripada phone saja kita dah boleh ada potensi untuk menjadi full time player kan. Tapi kalau phone, daripada pocket saja keluar phone, kita dah boleh berkecimpung dalam bidang isukan dan antara sebab game-game seperti PUBG Mobile, MLBB, game-game ini yang popular adalah disebabkan dia ada semangat camaraderie ataupun orang kata persahabatan tu ada. Kita bermain bersama rakan kita. Kadang-kadang benda ni orang main bukan nak serius sangat, tapi sebab ini ialah tempat yang kita boleh berjumpa dengan kawan-kawan kita kan. Kita bermain game bersama-sama. Jadi dalam bidang isukan ni ada pelbagai cabang-cabang yang boleh ada di dalam bidang isukan lah secara keseluruhannya yang orang tak nampak, yang sebenarnya kadang-kadang daripada perspektif orang kata kewangan ataupun kestabilan adalah jauh lebih menarik sebenarnya berbanding dengan orang-orang yang berada di depan. Aku sendiri adalah seorang producer, so ini satu daripada cabang yang ada dalam isukan, tapi ada banyak lagi. Boleh jadi project manager, kemudian ada observer, marshal, ada ya, bidang-bidang yang macam berkaitan seperti cameraman, audio engineer dan designer sebagai contoh kan, designer untuk grafik-grafik yang kita nampak di dalam paparan langsung yang ada dekat dalam mana-mana acara isukan. Itu pun penting dan tak dilupakan juga benda-benda yang orang kata biasa. HR pun ada juga dalam organisasi isukan, accounting pun ada dalam organisasi isukan. Isukan bukan saja isukan tapi gaming secara keseluruhan telah berkembang dengan sangat pesat dengan adanya orang kata quarantine. So sebenarnya dia memperkembangkan lagi isukan, dia memberikan lebih banyak akses, lebih banyak kemudahan. Lagi-lagi pula semua tournament kalau dulu sebelum ini ramai player-player tak dapat masuk kerana apa? Kerana tournament qualifier, sesi kelayakan semua dibuat secara offline di tempat-tempat tersebut. Mungkin kau kena pergi dekat stadium ini, mungkin kau kena pergi Balai Raya ini ataupun mungkin tempat ini yang kau kena pergi dan orang tak ada akses untuk pergi tempat-tempat ni. Tapi disebabkan oleh COVID-19 ni, dia telah sedikit sebanyak memaksa dan mendorong player-player ini untuk bermain secara online. Jadi dia lebih banyak kemudahan untuk orang. Secara personal aku tak nampak lagi apa benda yang boleh menggantikan internet, apa benda yang boleh menggantikan kita tengok stream dalam phone. Sebab itu lebih senang, itu lebih mudah. Selagi tidak ada benda yang menggantikan kemudahan internet TV ni ataupun video di dalam internet ni ataupun kita tengok phone, boleh tengok semua benda. Selagi itu isukan dan juga live streaming, sebab benda ni berkait rapat, dia akan relevan. So, dia pun buka mata jugalah kepada orang ramai yang, e-sports ni apa sebenarnya? Masa kita ada banyak lah promosi pasal e-sports ni, pasal online dan even company-company yang biasa buat riadah mereka, family day ke apa lah kan. Diorang sebab dah tak boleh buat sebab COVID, jadi diorang pindahkan aktiviti macam family day ke kepada e-sport. Yang ni is debatable lah kan. Ada orang kata yang okay, kita belum lagi sampai limit bila kita cerita pasal online ni. But in my opinion, kita semakin hampir limit at this point. Kita dah masuk tahun kedua yang kita kena cope dengan this new normal. So what I mean that kita sampai limit is that benda jadi semakin repetitif, benda jadi semakin bosan. Bila kena buat online, benda tu akan look and feel dia seakan-akan sama seakan-akan sama setiap musim ataupun from time to time akan rasa seakan-akan sama. Dia akan ada, okay, you have a green screen, yes, you have graphic, and then that's about it. So benda tu akan sort of like repeat. So, dia ada satu batasan di mana dia terbatas dengan algoritm social media. Algoritm social media hanya akan pergi kepada orang yang sering kali tengok benda tu sahaja. Jadi kalau orang yang tak pernah expose dengan benda tu, kebarangkalian dia untuk jumpa benda tu kurang. Bila benda tu tak sampai, kita tak akan ada viewership yang baru. Viewership kita akan maintain.
And then storyline, production wise, yang ni a bit arguable tapi mungkin dia akan static. Kenapa kita perlukan the offline event? Sebab offline event tu adalah untuk membina hype, yeah, production value, and then untuk membina the new audience. Lalu lalang dekat mall contoh dapat, oh apa benda ni? Oh, jadi orang akan macam tertanya-tanya, and then mungkin orang akan curious, akan reach out. So benda tu tak di effect oleh algorithm. Benda tu adalah ni offline kan, and then untuk teams-teams pun diorang boleh generate more hype, mungkin diorang boleh jual merch dekat speaker pakai basis lah kan. So teams akan lebih invest untuk buat lebih, which akan fit kepada the overall 3 bulatan tu. So tu satu. And then lagi satu adalah kita pun dah semakin ke fasa ada waktu yang betul-betul kita lockdown lah kan, masa betul-betul orang semua di rumah. Tapi sekarang ni orang dah start keluar, dah start kerja balik, dah start pergi sekolah balik, dah start buat thesis balik kan. So dengan pergerakan orang semakin keluar macam tu, kita mungkin nampak viewership dalam e-sports pun semakin jatuh. Sebab kita masih lagi banyak bergantung pada online sahaja. Bermulanya dengan COVID-19, dah adanya PKP, duduk rumah dia tak boleh keluar kan. Jadi kat situlah bermulanya, bagi apa kat situ lah titik langkah e-sport ni semakin berkembang dan semakin mendapat perhatian ramai. So sebelum COVID-19, ramai je yang dah sokong dengan e-sports, especially bila team Malaysia dapat tempat kedua atau ketiga pada sukan C tak silap abis tu untuk game Mobile Legends Bang Bang, dan Hearthstone dapat ingat emas. So tapi selepas PKP, waktu PKP tu dah semakin ramai yang bermain dalam e-sports dan berkecimpung dalam industri ni, dan sejak daripada tu lah makin banyak penggemar-penggemar sukan yang terlahir di Malaysia. Dalam apa-apa industri pun kita mesti ada graphic designer, itu pasti, sebab graphic designer ni lah yang akan membuat poster. Dan yang kelainan dari segi e-sport ni adalah diorang akan buat layout untuk live, di mana selalunya kita akan ada live. Kalau untuk luar pun, kalau ada contoh siaran-siaran lain untuk live diorang pun sendiri, dan pergi dari segi industri entertainment juga diorang pun ada yang membuat layout untuk live diorang. Tapi berbeza untuk e-sport sebab lain game, lain dia punya corak design, dan itulah yang membuatkan satu kelainan dalam e-sport ni sebenarnya. Banyak sebenarnya dari segi design cara dia, sebab dia sama je macam industri-industri lain. Tapi apa yang membuat kelainan adalah dari segi pattern ataupun corak design tu tersendiri. Kadang-kadang tu nak buat simple pun boleh, kadang-kadang nak buat juga jadi macam ada banyak tekstur, banyak layer pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada satu orang panggil dia punya citarasa tu sendiri yang akan membuatkan orang tertarik. Apa yang berbeza dalam grafik design dalam e-sport ni adalah kalau ada kelebihan dalam membuat design untuk layout ni ada banyak, seperti layout untuk screen, untuk tournament, untuk live stream biasa saja untuk streamers. So itu pada kelebihan dia sendiri. Dan apa yang membezakan adalah kalau ada kemahiran dalam graphic design, diorang boleh buat diorang punya style sendiri yang akan memberikan kelainan kepada streamer ataupun kepada satu kejohanan tersebut. Okay, e-sports dalam 5 tahun akan datang, bagi apa mungkin memang satu perkara yang bagus adalah kenaikan tu pasti ada, sebab kita boleh dapat lihat sendiri daripada dulu kita Malaysia, tak semua benda yang kita conquer ke apa, tak semua benda yang kita akan dikenali. Tetapi e-sport ni salah satu perkara yang ramai je ataupun banyak negara sebenarnya dah pun mengenali Malaysia. Saya cakap banyak game, banyak je sebenarnya. Seperti kalau tengok Dota tu, kita ada je player-player Malaysia yang bermain dekat level international, level yang tertinggi dalam kejohanan tersebut. PUBG pun kita dah main kat peringkat dunia. Yang baru-baru ni untuk PMPL musim lepas, di mana pasukan Yundu Alliance for Rivals dan juga pasukan Team Secret mewakili Malaysia, dua pasukan daripada negara yang sama mewakili Malaysia ke peringkat dunia. Dan satu lagi yang tak silap habis dah 3 season diorang layak ke peringkat dunia, iaitu pasukan Todak dalam permainan MLBB sendiri. Jadi nak katakan
sebenarnya itu satu improvement yang besar di mana dulu waktu awal-awal kalau untuk PUBG mungkin kita ada tip secret. Kadang-kadang tu kalau awal-awal dulu adalah Yudo Gang, kemudian satu je tip secret. Tapi bila tengok sekarang, kita punya kualiti pemain yang ada, dua tim dah pun bermain ke peringkat tinggi dan mendapat kedudukan yang antara yang the best, among the best. Dan apa yang boleh katakan is peringkat ataupun liga kita sendiri kat Malaysia ni boleh diperkatakan sebagai satu liga yang paling kompetitif dekat rantau Asia. Yang tu kita dapat lihat sendiri dengan beberapa komen daripada pemain-pemain sukan negara lain bahawa liga PNPL di Malaysia sendiri ataupun MYSG, tapi sekarang ni dah MYSGPH, kita masuklah dengan Filipina. Kita memang memegang satu rekod mana liga kita ni antara yang paling kompetitif dan boleh kata diorang dah cakap dah liga dekat Malaysia ni adalah paling susah dan lagi susah daripada C itu sendiri ataupun peringkat Southeast Asia. Okay, apa nasihat yang Abi nak sampaikan kepada yang sedang melihat, especially yang nak masuk dalam e-sport ni? Apa yang boleh katakan is pastikan kalau orang nak masuk dalam e-sports, minat tu kena ada. Tak kisahlah game apa pun, janji minat kena ada. Harapan saya ataupun yang harapan saya untuk masa depan untuk e-sports lah kan, sememangnya kalau nak jawapan mudah adalah untuk e-sport terus berkembang secara sihat. Akan tetapi harapan saya sebenarnya adalah kita boleh melihat e-sports ni daripada sudut pandangan yang lebih positif. Harapan aku untuk semua yang ingin cuba berkecimpung di dalam e-sukan ni memang tadi dah dibincangkan bahawa kita harapkan mereka masih lagi mementingkan pelajaran dan juga balance. Balance tu sangat-sangat penting sebenarnya, bukan sahaja daripada segi aku kena study kemudian aku kena main game, aku boleh main game lebih kurang kan. Tapi sebenarnya daripada life sendiri, daripada hidup kita sendiri, sebab kadang-kadang orang yang terlalu serius dalam e-sukan ni dia sampai lupa makan, lupa tidur dan sebagainya. Pastikan life balance itu ada, sebab player-player yang paling berkualiti adalah player yang mempunyai kehidupan yang berkualiti.